Oke, jadi sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video Uzeming, teman-teman. Oke, langsung aja. Enjoy to video. Tata mau musik ini, baby. Untuk modus melody, melody, yeah. Kalau inspirasinya di dalam play. Oke teman-teman, balik lagi di channel aku Uzeming, teman-teman ya. Balik lagi di channel yang membahas tentang portal-portal di Minecraft yang sebenarnya tidak ada menjadi ada di tanah Uzeming, teman-teman. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat portal lagi sesuai dengan requestan kalian ya, teman-teman ya. Oke, jadi kali ini kita akan membuat portal yang creepy-creepy pasta, teman-teman ya. Yaitu di sini kita ditantang untuk membuat portal yang namanya Wednesday Adams. Oke, jadi siapa sih Wednesday Adams ini? Jadi Wednesday Adams ini adalah sebuah film yang dimana berceritakan sesosok perempuan namanya Wednesday, nggak tahu siapa namanya, dari keluarga Adams, teman-teman ya. Mungkin kalau orang luar negeri tahu tentang si Adams ini atau Adams Family, teman-teman ya. Jadi dan dia itu masuk di sebuah sekolah aneh yang dimana sekolah-sekolah itu kayak sekolah vampir, werewolf dan lain-lain lah segitu ya kan. Jadi kayak sekolah hantu lah. Oke, sekolah hantu lah. What? Di luar negeri gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, dan kali ini kita akan mencoba untuk membuat portalnya, teman-teman. Karena film Wednesday Adams ini lagi booming-boomingnya, teman-teman ya. Jadi kita akan coba untuk membuat portalnya, teman-teman. Dan semoga video ini menghibur kalian. Dan nanti ada link addon atau modnya aku taruh di deskripsi, teman-teman ya. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita akan membuat portal Wednesday Adam bersama Uzeming, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi untuk membuat portal kita mempunyai bahan utama ya, yaitu ada obsidian dan flint and steel. Dan bahan tambahannya kita gunakan weather kota dan juga crying obsidian, teman-teman ya. Oke, setelah itu kita akan langsung aja buat portalnya ya. Kita akan buat portalnya di bagian sini aja, teman-teman ya. Kita buat dengan ukuran 4x5, teman-teman. 2, 3, 4, 5. Oke, dan setelah itu di sini kita akan taruh crying obsidian di bagian pojok-pojok, teman-teman ya. Dan bagian tengahnya kita gunakan weather kota. Oke, kita pasang ya. Oke, dan belakang kita buat seperti ini juga, teman-teman ya. Oke, kita akan coba. Salah taruh. Oke. Oke, teman-teman, jadi inilah portal Wednesday Adam yang Uzeming buat untuk kalian, teman-temannya. Oke, jadi sebelum kita memasuki portal Wednesday Adams ini, jadi saya ingatkan untuk video ini hanya bonus mata dan jangan untuk ditiru, teman-temannya. Jika kalian meniru video ini, tentunya kalian akan masuk ke dalam Nether dan berkata bahwa video ini hanyalah hoax, teman-temannya. Tapi di sini Uzeming ingatkan bahwa video ini untuk menghibur kalian saja, teman-teman. Dan jika kalian ingin mendapatkan add-on atau modnya, silahkan aja kalian download sendiri, linknya ada di deskripsi, teman-temannya. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita akan memasuki portal Wednesday bersama Uzeming, teman-teman. Oke, 1, 2, dan 3. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di portalnya Wednesday, teman-teman ya. Oh, kita sampai di mana ini, teman-teman? Oke, itu apa itu di atas itu? Oke, kayaknya kita ngeliat sebuah pixel, teman-teman ya. Coba kita lihat ada sebuah gambar pixel. Oke, aku penasaran ini gambar apa ini, teman-teman ya. Karena kalau dari jauh kurang jelas gitu ya kan. Oke. Oh sih, ternyata teman-teman, ini dia, teman-teman, foto dari Wednesday, teman-teman, ada di Minecraft ya. Wow, keren loh, gede banget loh, teman-teman ya. Kalau kita lihat dari dekat ya, wow, lumayan jelas ya.
dia memakai sebuah payung. Oke, kita akan coba lihat blok-bloknya. Oke, kalau lihat dari dekat bloknya itu banyak ya, beda-beda gitu ya. Oke, seperti ini teman-temannya. Wah, oh keren loh. Coba kita tuh lihat dari bawah. Oke, itu ada tulisan teman-teman ya. Tulisannya adalah Wednesday tulisannya. Kita coba dekatin ini blok-blok apa ini. Wah, bloknya banyak sekali teman-teman. Oke, dan keren-keren loh. Oke, kita akan coba untuk nge-review tempat lain teman-teman ya. Jadi ini kita sampai di sebuah apa ini? Tar. Oke, dari sini ya kita ya. Oke, di sini ada sebuah cheese teman-teman. Coba kita lihat isinya apa ini ya di dalam cheese ini ya. Oke, ternyata ada sebuah spawn apa ini? Coba lihat. Oke, spawn Wednesday Adams teman-teman ya. Wow, langsung aja kita ambil teman-teman ya. Oke. Dan kita akan coba untuk nge-review mapnya teman-teman. Kita akan coba untuk nge-review mapnya. Ini jalan masuknya lihat mana sih? Dia enggak, oh enggak ada teman-teman di sini. Oke, ini kayaknya ini sekolahannya kali teman-teman ya. Sekolahan si Wednesday Adams itu teman-teman. Oke, dan itu ada siapa itu? Oke, kita lihat. Oh, ada kayaknya ini kayak Iron Golem teman-teman ya, kayak penjaga gitu ya. Dan ini mungkin ini kepala sekolahnya teman-teman. Oke, kita akan coba untuk masuk ke dalam sini, siapa tahu kita bisa bertemu dengan si Wednesday teman-teman ya. Oh, ini kosong, ini WC ini teman-teman ya. Oh, ini dia. Kita akan coba untuk nge-review dalamnya ya. Ini tempat apa? Kamar. Oke, ini kayak asrama mungkin teman-teman ya. Oke, di dalamnya itu terdapat beberapa kamar gitu teman-teman ya, asrama. Oke, coba kita lihat. Tempatnya sama-sama atau beda-beda ya? Oke, ini sama teman-teman ya. Tapi di, oh iya, sama. Jadi dia itu ini seperti asrama gitu loh. Oke, kita akan coba ke bagian sana. Oke, ini pintu keluarnya teman-teman. Wow, dan ini kayaknya mulai malam sih teman-teman ya. Kalau misal mulai malam kita nggak bisa ngelanjutin apa namanya, ngelanjutin reviewnya. Kita harus tidur dulu kali teman-teman ya. Oke, kita akan coba cari bed-bed kosong untuk tidur ya. Oke, ini bukan kantin ini. Oke. Oke, ini dia teman-teman. Oke, dan pagi sudah teman-teman ya. Oke, langsung aja kita akan coba untuk coba spawn si Wednesday ini teman-teman ya. Ini jalan keluarnya di mana ya? Waduh, kayaknya ini nyasar kita teman-teman. Waduh. Jalan keluarnya di mana teman-teman? Oh, ini nih. Oke. Oke, teman-teman, kita akan coba. Oh, ini dia si Wednesday teman-teman ya. Oke. Kita lihat bentuk Minecraft-nya seperti ini ya. Rambutnya tuh dikepang teman-teman ya. Beneran mirip sih. Tapi kalau dia ngelawan monster ngeri nggak ya? Karena kan dia kan punya kekuatan kayak monster gitu ya kan. Coba kita panggil tiga monster. Yang pertama pillager enderman dan juga ravenger teman-teman ya, seperti biasa ya. Apakah dia bisa menaklukkan tiga monster ini? Oke, mana dia? Oh, ini dia teman-teman ya. Kita akan coba. Pertama kita akan coba pillager ya. Oke. Oke, sekali pukul aja langsung terlempar dia teman-teman ya. Coba. Wih, langsung terlempar teman-teman. Oke, kuat banget berarti si Wednesday ini teman-teman ya. Coba kalau misalnya Enderman.
Oke. Satu. Wah, langsung mati juga teman-teman. Oh, tapi dia ngincar slime juga ternyata ya. Oke. Lagi. Oke. Wow. Lagi. Kuat banget loh teman-teman ya si Wednesday ini ya. Coba sekali lagi ya, kita akan coba pasang Ravenger yang kuat. 1 2 3 4. Oh, kuat banget teman-teman ya. Ravenger aja kalah loh sama dia teman-teman. Oke, kita akan coba pakai ini, Bang. Sampai nggak di atas ya? Wah, kita sampai di seberang ya, teman-teman. Oke, kita pasang di sini lagi. Dan kita akan coba pasang Ravenger lagi. Oke, dua Ravenger langsung ya. Oke. Wow, satu mati. Oke, teman-teman. Jadi menang ya, teman-teman ya. Kuat banget berarti si Wednesday ini, teman-teman. Oke, kita akan coba lempar lagi dulu ini ya. Ancok, udah sampai, teman-teman. Coba lagi. Kita akan coba lempar. Jauh banget. Jauh. Oke, kita sampai di atas, teman-teman ya. Kita pasang Wednesday dan kita akan balik. Oke teman-teman, jadi cara membuat portal Wednesday Adam selesai teman-teman ya. Terima kasih kalian sudah support channel ini atau video ini teman-teman ya. Semoga video ini dapat menghibur kalian selalu teman-teman. Oke, jadi jika kalian suka dengan video ini silahkan bantu subscribe-nya. Dan jika kalian ingin request cara membuat portal selanjutnya silahkan komen di video ini sebanyak-banyaknya ya. Bagi kalian yang beruntung aku akan buatkan portalnya teman-teman. Oke, jadi terima kasih teman-teman. Jadi saya Uzeming dan juga Wednesday mengucapkan see you and goodbye.